Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasya Taramsi dan juga ada aku Chris Leherlin, gue Evan, dan balik lagi ke Hello Fasya. Oke, okay, konten kali ini mau bahas apa? Kita apa? Jadi kita bakal bahas yang di question box. Question box. Kemarin nah, lu udah buka. Kemarin itu aku buka question box. Nah, kata Evan, Evan ada ide apa? Jadi gini. Apa maksudnya? Enggak, sebenarnya gue tuh udah baca-baca komenan netizen gitu. Terus kan sempat saya kirim tuh ke Anda, bisa dibacain ke Evan. Anda enggak ngirim apa-apa. Iya dia. Nah, jadi kita netizen tuh banyak juga yang penasaran ternyata kenapa sih kan sosok Marsha itu jin kan. Kenapa jinnya itu menyerupainya Marsha? Dan aku juga secara pribadi mungkin yang bisa kalian tanyain pada saat Marsha masuk ke aku tuh penasaran sebenarnya Marsha tuh sebagai jin yang maksudnya kayak dia jadi hantu gitu kan. Dia tuh ngelihat hantu lain punya cerita enggak sih? Karena kemarin-kemarin tuh aku mulai mencari tahu karena dulunya ketika aku untuk mengenal jin satu dan lainnya yang ngasih tahu tuh kan si Marsha. Marsha enggak kayak hati-hati tidak boleh main sama ini, ini jahat, ini itu. Dia tuh yang kayak picky banget gitu, milih ini enggak boleh ini itu. Nah, kenapa? Jadi kayak penasaran sebagai Marsha dari sudut pandang jin tuh kayak apa sih? Iya. Tuh kali ya. Nah. Kalau Evan gimana? Gimana apanya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu kan kita cuma mau bahas yang ada question box-nya itu yang kemarin di buka Frisley. Coba Frisley bisa dibuka. Suara apa itu? Suara shooting ya? Suara shooting ya? Question box yang pertama, Kak, tanyain Marsha tahta perhantuan. Maksudnya? Paling atas, paling tinggi. Oh, kayak pangkat-pangkatnya. Oke, oke. Kalau menurut Kak dulu deh, Kak tuh ngeliat tahta hantu tuh gimana? Kayak, kenapa tahtawan, kenapa ya? Bisa Kak bilang serem, kenapa bisa Kak bilang jahat, kenapa bisa Kak bilang dia baik? Kalau Kakak kan ngeliatnya dari aura, jadi ketika aku ngeliat makhluk tuh aku kayak, oh ini gak baik nih, tidak baik. Padahal untuk fisik dan wajah tuh dia gak serem sama sekali. Dari aura, jadi kayak ada apa? Ada warnanya. Pembagiannya gitu, oh, ya, iya, yang baik tuh terangnya, aura. Terangnya, merah tuh, kalau merah terang tuh kayak, wah dia tuh kayak jahat banget gitu. Padahal mukanya tuh kayak parasnya cantik. Cute. Jangan tertipu ya. Jangan tertipu kalau ih cewek cantik ternyata. Skip mampus. Kak Frisley, kalau anak indigo tuh bisa tahu pikiran orang gak sih? Enggak sayang, masing-masing orang tuh aku percaya. Gini, sebenarnya gak bisa dibilang anak indigo tuh sama semua. Yeah. Tapi kayak kita tuh punya ya bisa dibilang mungkin punya kelebihannya masing-masing. Iya, kepekaannya. Kalau aku kan lebih ke melihat mereka berkomunikasi dan baik-baik aja. Ada mungkin yang ketika dia megang benda dia bisa time travel gitu. Dia bisa mundur ke dulunya pembuatannya di mana, sudah ke berapa pemilik gitu-gitu. Yeah. Jadi beda-beda. Kalau ditanya tentang bisa baca pikiran orang, nggak tahu ya, tapi sejauh ini aku bukan membaca pikiran orang karena ketika aku bertemu dengan orang tidak sengaja beberapa hal tuh kebaca. Tapi balik lagi aku percaya masing-masing orang tuh punya privacy, jadi aku tidak mau melewati cross itu kayak ngelewatin si garisnya itu. Nah, tapi gak tuh waktu proses ngebaca orang tuh gimana sih, entah di belakang SD. Badannya ada layar enggak. Iya kayak itu atau iya gambarannya itu pertanyaan orang ya. Jadi ketika aku kayak ketemukan nih, tiba-tiba langsung kejadian aja kayak nonton film. Kayak Kak tuh tadi sebelum berangkat tuh Kak minta uang ke mama, ternyata minta uang juga ke papa. Gitu. Terus sebelumnya Kak hampir ketabrak motor, akhirnya Kak muter jalan gitu-gitu. Tapi kayak film. Okay, dan gitu. Itu nggak bisa aku tentuin kayak apa yang aku mau baca tuh nggak bisa. Jadi apa yang tidak sengaja sedang kalian pikirkan banget. Misalnya aku ketemu Evan, dia lagi benar-benar khawatir tentang aduh pacar gue tahu nggak ya gue selingkuh gitu misalnya. Yang kebanyakan jangan gitu juga itu. Dong, jangan ke situ. Kan Kak perumpamaan, tapi kenapa harus gitu perumpamaan? Misalnya. Oh berarti bukan kayak kan yang soalnya kalau aku bayangin tuh kayak gitu di belakang orang itu tuh kayak ada layar, iya, ada keputar, gimana? Enggak, iya. Gitu. Terus itu cuma sepersekian detik atau gimana kan? Sebentar banget, tapi bikin pusing kepalaku tuh kayak kalian tau nggak sih misalnya pernah ditoyor sama orang sekenceng itu ya? Jauh-jauh. Karena aku rasanya tahu. Gitu rasanya. Pusing. Bahas Lafe dong Kak Fishy. Lafe tuh bingung ya mau dibahas apa. Lafe the If There itu dia tuh sosok yang sangat amat bukan dibilang pendiam, enggak sependiam Emily. Tapi Lafe tuh enggak yang nonjol banget, gimana pun
dia tuh nurut. Misalnya nih aku pergi, Love, stay di rumah ya, kamu nggak boleh ikut aku ya. Baik, kayak oke, atau apa, kayak udah nurut aja gitu. Ikutin gerak bonekanya kan. Itu dia, aku juga khawatir kalau misalnya kenapa-napa dia mau masuk, dia bingung nih boneka di rumah lagi kayak gimana, aku lihat Love gini, ini agak takut gitu, kayak terlalu polos ya. PR. I'll move. Kalau I'll move kayaknya nggak sekarang ya, karena lumayan susah dan energinya lumayan. Itu udah pagi buta gitu loh guys. Bikin vlog bareng Marsha mencoba makanan. Marsha nyobain makanan khas Indo. Boleh sih. Aku jujur aku kepikiran sama Marsha kan membuat aku menjadi suka manis-manis gitu kan. Aku kepikiran gimana kalau Marsha aku kasih kayak yang asin-asin gitu, kayak terui, ya, udang rebus, enggak, aku kan suka tempe, yang sinusin tempe, sayur asem. Ini bukan udah pernah ya? Belum, sama ini tuh makanan-makanan ringan. Cemilan. Oh cemilan dong ya waktu itu, enggak ya? Cemilannya kita mungkin. Jangan pedes, jangan yang pedes, yang asin. Ntar kita coba, kita bikin Marsha untuk tahu kali ya. Gantian gitu, tapi sebenarnya pada dasarnya ketika dia makan pun dia tuh tidak bisa merasakan enakan atau tidak, karena kan masuknya ke tubuh gue gitu. Yang dia tahu adalah ketika dia minta kita wujudin. Saya, gue mau coklat, kita kasih coklat. Oh yaudah dia senang. Tapi kalau kita ngasih kayak basreng, tapi kita bilang ini coklat Marsha gitu. Gak bisa, karena kan jin itu ketika dia sudah masuk tubuh manusia, menurut aku dia tuh kayak mencoba. Jatuhnya gini. Ada masukin air ke wadah, ada tumbler, ada gelas, ya dia mengikuti gitu. Jadi ketika adek bohongin dia, tetap dia tahu. Menurutku ya. Kecuali kalau dia masih jadi jinnya. Kayak Almuf gitu. Almuf kan pertama kali tuh. Iya. Mungkin dia nggak tahu makanan Indonesia juga. Aku tak kasih ya. Pasti masukin, balik. Ini, ya, ini coklat itu kecoa. Frisli ini. Gimana kalau kontennya pereng acong aja kak? Pereng acong. Kalau di prank kayak ketahuan deh. Soalnya kita tuh nggak pernah yang kayak bercanda banget. Maksudnya kayak hidup kita terlalu bercanda. Kalau nggak pernah tuh jadi kayak itu kayak kesehariannya kita ya. Ini pun dia kena prank. Bahas fakta-fakta menarik penjajahan Belanda. Oke, nggak perlu lama-lama kayaknya. Kita langsung munculin aja ya, makhluknya guys. Nah. Halo Marsha. Halo Marsha. Halo. Marsha. Jadi banyak pertanyaan nih buat kamu, udah siap belum buat ngejawab? Iya, ini banyak banget nih, bisa kita jawab bisa 3 jam. Pokoknya minimal nilai kamu harus 70. Satu satu tanya ya. Iya. Ngapain? Pokoknya minimal nilai kamu tuh harus 70. Biar bisa lulus. Apa? Emang kamu dulu enggak sekolah? Acil. Eh, 1000 berapa? 1000 tambah 3. 3. Oke. Oke, iya jadi banyak teman-teman di luar sana yang nontonin kamu tuh punya pertanyaan buat kamu Marsha. Iya, aku tahu ya. Tahu dari mana? Tahu dari lu. Di? Kapan? Kan Frisli yang ngomong tadi. Kapan? Tadi, kamu tadi. Kamu dari mana? Kan kita tadi lagi ngobrol. Iya. Kamu dari mana? Iya, pas kita bacain pertanyaan tuh kamu di mana? Di mana tuh? Di mana ya? Kok kamu ngerahasia-rahasia gitu? Kamu udah nama aku sih. Dosa. Langsung aja, langsung ke pertanyaan pertama tadi. Tadi ada yang nanya tingkatan-tingkatan jin itu seperti apa sih? Maksudnya misalnya kalau manusia kan level kita ada presiden, bawahnya ada DPR dan lain-lain. Menteri, bupati gitu. Kalau di setan tuh presidennya apa? Tidaknya yang paling tinggi di dunia kami tetap Tuhan ya. Iya sih. Di dunia kita pun Tuhan. Sama di atas presiden kan itu ada Tuhan. Ini jatuhnya kelas. Kelasnya gitu. Rank. Anggaplah Tuhan itu ya udah nih dia udah paling atas nih. Mana? Bawahnya siapa? Jin yang kayak gimana? Ajin. Kayak kamu dong. Jin apa? Jin tomang? Jin hibrid?
Jin dan Jun ada. Jin apa? Maksudnya kayak entah Lucifer iya. Atau gitu-gitu. Atau Baphomet gitu kan. Atau kita beda nih, beda. Kalau iblis tidak berteman dengan kami ya. Oh, nah, tapi ada iblis. Ya. Ada ya. Ada. Lucifer kamu pernah lihat enggak? Tidak. Baphomet? Tidak. Beelzebub? Apanya sih? Asmodus. Ada 10. Oh beda ya? Kamu gak pernah ketemu tuh? Tidak, karena aku berteman dengan manusia ya. Oh kalau kamu gak berteman sama manusia bisa ketemu? Kami juga punya kerajaan. Kami juga punya yang kami takut-takuti. Tapi aku tidak takut. Kenapa gak takut? Berarti kamu kalau ibaratnya di kalangan jin itu kamu presidennya dong, kan kamu kayak rasanya takut apa? Iya, gua paling kuat nih gitu. Ibaratnya kamu tuh rajanya gitu atau enggak? Tidak juga karena aku tidak takut ya. Oh, yang penting kamu berani gitu. Ya. Oh, berarti kamu kayak ya lu mentang-mentang gede, gua kecil berani nih gitu. Ya. Oke, okay, berarti kamu tuh barbar ya. Oke. Okay. Tapi enggak ada abis jin tuh apa? Aji. Hah? Dia sih rata sih jin. Abis mungkin jin? Jin. Jin. Abis jin lagi? Jin. Abis jin lagi? Sampai bawah. Itu kira-kira berapa tingkatan jin tuh kalau boleh tahu harusnya? 10. Ada banyak. Ya. Setan sama jin sama apa beda? Jin sama. Tidak. Nah, setan di bawah? Jin. Jin di atas? Jin. Jin. Setan di bawah jin. Jin di atas jin. Iya sih. Jin sama jin ini apa? Terus gimana? Setan sama iblis di mana? Setan di atas iblis atau di bawah iblis? Di bawah. Setan di bawah iblis. Ya. Iblis di atas? Jin. Iblis jadi di atas jin. Berarti kalau kamu berantem misalkan sama iblis nih. Ya, kamu daripada kamu terbakar. Berarti nih jin apa iblis dulu? Jin. Jin. Habis jin kedua? Hah? Apa Marsha? Pokoknya berarti iblis di atas jin. Iya. Jin di atas? Jin. Setan di atas? Tidak. Oh, setan paling di bawah. Iblis di atas? Jin. Oh, mungkin karena setan itu sebenarnya di dalam diri kita tuh, makanya dibilang setan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Berarti itu lebih ke hawa nafsu gak sih? Maksudnya hawa nafsu apapun itu, entah mencelakai orang, jahat, sifat jahat manusia, apapun sifat jahat seperti setan ya. Oh, jadi sifat jahat manusia sama seperti setan. Maksudnya di setan itu adalah perumpamaan dari sifat jahat. Bukan, setan iya. Setan. Setan apa? Setan itu perumpamaan doang. Jin. Tuh setan itu ya emang setan, iya. Gimana sih? Enggak, jin sama iblis tinggian mana? Jin. Tuh. Tinggian jin. Tidak. Tinggian iblis. Tidak. Halo, my. Baik kan kita mau bikin ranknya gitu loh. Aku pusing sekali ya. Kok emang bisa pusing ya? Tidak. Tadi intinya iblis itu ada. Iblis itu ada. Jin ada. Jin ada. Setan ada. Ya. Tiga itu beda semua. Ya. Beda. Bener lu ketawa sih. Iya, beda ya bang. Beda ya. Beda. Oke, ada lagi. Kita harus lanjut ke pertanyaan kedua. Iya boleh. Pertanyaan kedua Mas ya. Hamus di bandara. Enggak nih. Sudah lupa ya. Enggak lah nih pertanyaan kedua. Kenapa kamu jin dong berarti? Ya. Kenapa kamu memilih Marsha? Iya. Sebagai. Karena aku lihat anak kecil itu, aku lihat keluarganya. Aku tahu dan aku belum punya bentuk. Jadi aku ingin menjadi dia. Oh berarti sebelumnya tuh kamu bukan kamu jin yang nggak punya bentuk. Kami tidak punya bentuk, kami bisa menjadi apa yang kami mau jika kami kuat ya.
berarti bukan kamu yang di dalam badan. Soalnya kan setahu aku tuh setiap manusia kan ada jinnya sendiri kan. Apa sih namanya? Kodam. Korin gak sih? Apa korin? Kodam. Jinnya kalau ada juga tidak akan cerita ya. Tidak bicara kan karena sudah beda tempat. Beda tempat sama kamu? Beda tempat sama manusia. Ya kan, dia juga beda tempat sama manusia. Iya. Tapi bisa pegang. Jin gak bisa pegang? Iya, yeah. Maksudnya jin ini, jin kodam. Kodam jin apa bukan? Apa yang sekarang? Kodam jin apa bukan, okay. Marcia? Kenapa tuh ada, kan kamu ngeliat teasernya si Marcia ini dulu kayak wah sedih nih atau gimana, jadi kamu tuh, ah gue pengen jadi dia gitu. Tidak, karena sudah ada kejadian. Ada berdarah dekat tempat aku lihat, jadi aku mencari mereka. Oh gitu. Kamu ngerti? Ngerti lah. Ngerti gak Evan? Apa ngerti. Coba? Ngerti. Kan pas ada kejadian itu ada Marsha di situ. Ya udah mau jadi dia. Kan aku mah pinter nih. Berarti kalau meninggal ini ada jin yang bisa nyerupain aku juga. Tergantung ya kalau setan di bawah ya. Siapa yang menyentuh dia masih? Ya ilah cil. Oke. Berarti emang selanjutnya apa? Kamu tuh kenapa sih milih ngikutnya tuh Frisley gitu? Maksudnya berarti kan aku kalau nggak salah tuh pernah dengar kamu tuh sebelum ngikut sama Frisley ada ngikut sama seseorang. Ya. Tapi kamu dimanfaati, disuruh-suruh kan? Lalu aku lari, aku bersembunyi di rumah kalian. Oh. Siang dulu, lalu ada anak kecil, aku terkejut. Kagetnya gimana tuh? Andin atau kodok? Itu gimana kagetnya? Oh gitu. Frisley juga kaget gak pada saat itu? Frisley kaget gak ngeliat kamu? Kaget? Kacian, kan karena Frisley lihat aku jadi aku yang terkejut ya. Oh, jadi kamu yang terkejut. Lah kan temannya sebelumnya juga ngeliat kamu. Apapun, pertama kali senang diam. Kamunya? Ya. Oh, kamu lagi diam terus Frisley ngomong. Buka pintu, lihat Frisley duduk dekat aku. Terus kamu langsung, gitu. Tidak, seperti itu. Tadi kata kamu gitu. Tadi kamu kayak gitu. Tadi ikuti lumung ya. Oh. Terus kamu kagetnya gimana tuh? Itu gimana kamu waktu itu? Wah, gitu dong kata. Gitu. Oh my god. Aci hanya diam saja ya. Tapi kaget tuh padahal. Tapi kaget. Ya. Stay cool dong. Tapi Andre. Aci. Terus. Oke, kamu kan ketemu Frisley tuh. Kamu kaget karena Frisley lihat bisa lihat kamu lalu terus. Ikut tuyul. Tabrak tembok orang ya. Jadi Frisley berdarah. Aku tarik Frisley. Aku bilang jangan kita main saja ya. Oh. Frisley itu kan masih kecil ya. Dia ngikutin tuyul lari tembus tembok. Ya. Dia nabrak. Ya. Emang. Mami dulu, marah ya? Iyalah. Kenapa kamu berdarah gitu kan pasti gitu namanya ibu. Oh okay. Jadi terus kamu kenapa maksudnya kan karena cuma bisa ngeliat doang atau kamu ngeliat, oh ini anak tuh baik ternyata atau? Memang baik jadi bisa lihat jadi dia kasihan tidak punya teman jadi aku teman. Oh karena kasihan berarti awalnya. Karena dia berteman dengan banyak hantu tidak baik. Iya, jadi kepolisian. Kungkung, ingat tidak? Mata kungkung pernah kena saus. Fishy tusuk. Saus. Kena mata kungkung. Beneran. Frisley nusuk saus. Kena mata kungkung. Dulu pas kecil. Frisley lagi nusuk saus. Saya muncrat kena mata kernes. Atau itu Fishy. Pencet, oh pencet, suruh nyelakain kun-kun. Ya, biar mata merah. Terus kenapa Frisley? Bo, terus kenapa bukan? Kan karena masih yang kecil, gak ngerti. Nah, kenapa kamu gak marah? Di bawah Frisley, taruh bawah, diputar ke dalam. Itu siapa yang nyuruh? Hantu.
Bukan kamu. Bukan. Kamu kali. Iya kali. Iya. Ya, senyum-senyum bulan jujur. Kamu kali. Ada dia. Oh, bukan kamu. Bukan. Tapi kamu kecil suka nangis berisik ya? Iya. Emang kamu kecil enggak suka nangis? Acil tahu. Oh iya, bukan iya, kamu Marsha. Marsha aja kecil. Oke, itu dia. Jangan nyanyi. Anu kecil pegang fishy, fishy puta masuk dalam kasur ya. Kun mata merah dengan saus karena biar mata merah seperti kuncian. Nah, tangan aku patah juga itu kenapa? Kamu. Nanti aku. Tuh, kamu ini mafis berarti. Ya. Kan masuk pasang kan. Kamu terbang ya, Julio. Di Bangka bukan kamu. Kamu kan. Kan kamu juga hantu. Iya. Di Bangka juga. Iya, ayo. Tetapi hari ikut. Ayo ikut kita. Afis coba lompat. Aku sudah bilang tidak akan bisa terbang. Tapi Afis tetap ingin terbang, jadi aku terbang saja. Terbang pada. Harusnya kamu jangan terbang. Kalau kamu enggak terbang tangan dia enggak apa-apa. Tangan yang bisa tumbuh ya? Gak bisa, tangan tumbuh. Tangan kan berbuntung.